Bias itu apa? Menyamakan persamaan, mengambil dasar hukum untuk satu dalil, ya kan? Yang tidak ditemukan di Al-Quran dan tidak ditemukan di hadis, tapi ada dalil persamaan di Al-Quran karena derajatnya. Contoh, dalam Al-Quran ada yang namanya hadis, ada apa yang namanya ayat qadha untuk sholat puasa yang ditinggal. Ya kan? Surat Al-Baqarah 184, 185. Orang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena sakit, karena tua, karena musafir, maka diganti di hari yang lain. Itu namanya qadha. Sholat tidak ada dalam dalam Al-Quran, tapi dikiaskan dengan dalil itu. Karena apa? Derajatnya sama. Sholat itu fardhu ain, puasa juga fardhu. Akhirnya dalil yang digunakan adalah faktabiru ya ulil absar. Faktabiru, ambillah persamaan, ambillah ibarat, ya kan? Bagi kita, bagi manusia yang memiliki